hari ni Anis datang klinik. Kita nak tanya Anis datang klinik ni nak buat apa Anis? Ada benda yang kemuskilan? Ha, ini bendanya homeopathic kit ni. Hari tu doktor ada buat promo. Lepas tu tengok berminat sangat nak beli. Belilah juga. Terbeli. Tapi bila terjebak apa yang doktor yang jual memang bagus lah kan. Sebab tu saya memang confident. Tapi bila buka ada 30 remedies kat sini. Kita tak tahu untuk apa. Bukunya ada datang sekali. Tapi cuma kurang faham lah. Biasalah kalau nak berguru mesti ada guru yang betul kan. Okay. Sebenarnya kan perubatan homeopati ni memang ramai orang tak berapa faham. Dia ingatkan perubatan ni perubatan entah daripada mana, asal gunung jerai agaknya kan. Dan sebenarnya homeopati ni dia berasal daripada Jerman. The father of homeopathy world, apa ni, Dr. Samuel Hahnemann. Dan bapa homeopathy Malaysia adalah Profesor Dr. Burhanuddin Helmi. Kan kalau kita jalan dekat Damansara kan ada jalan Dr. Burhanuddin Helmi. Okey, Profesor Dr. Burhanuddin Helmi ni adalah salah seorang daripada ahli politik pembangkang lah. Jadi sebab pembangkang tu agaknya kan, jadi susah homeopathy ni pun dia nak masuk kan. Jadi Profesor Dr. Burhanuddin Helmi ni dia adalah saya rasa timbalan PAS dulu kan. Jadi ramai yang belajar dengan dia tu pakcik-pakcik lah ramai. Sebab tu orang kalau apa ni bila sebut homeopathy, kita nak relatekan dengan Pak Haji yang lebih pandai homeopati daripada orang-orang biasa. Walaupun sebenarnya homeopati ni Anis tahu dah ada hospital semua dekat United Kingdom, dah ada di France, kalau kita pergi Switzerland semua ada. Memang negara, saya kiranya negara maju semua acknowledge lah homeopati cuma ni. Kita je. Jadi saya nak memperkenalkan homeopati ni supaya dapat digunakan seisi keluarga. Jadi sebab tu ini kita panggil kit kecemasan homeopati. Ada 30 jenis ubat kat sini. Bukan ubat lah, kita panggil penawar. Jadi kat sini ada nama-nama dia. Ada nama Aconite lah, Alum Sipa, dan kita nomborkan mengikut yang ni kan. Dan setiap nombor itu dan juga nama tu ada kita bagi buku. Buku rujukan ni sebenarnya untuk memudahkan. Bila anda baca buku ini garanti Anis tak baca lagi. Jadi kat sini kita dah tunjukkan bagaimana untuk kita nak gunakan kit ni, the first one. Kit homeopathy sangat perlu ada di setiap rumah, bla 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 bla. Kenapa? Lepas tu asal usul homeopathy macam tadi yang saya cerita sikit tadi kan. Kemudian itu ada cara pengambilan homeopati. Cara kita nak ambil homeopati ni, obat homeopati ni tak perlu ditelan ditelan dia masuk perut. Tak. Dia pergi kepada kita punya saraf. Jadi sebab itu homeopati ni kita mesti hisap dia atau kita letak dia di bawah lidah supaya dia dapat masuk dalam saraf kan. Obat homeopati adalah energy medicine, iaitu ubat tenaga. Kerana kita tahu semua benda dekat dalam dunia ni adalah vibrating energy. Dan kita belajar di sekolah dulu, energi tu tidak boleh dimusnahkan tetapi dia boleh berpindah-pindah. Betul tak? Sebab itu kalau kita tengok homeopati yang asal, dia sebenarnya dalam bentuk cecair dan bentuk tincture macam ni. Okay, atau dilution. Jadi apabila bahan-bahan yang asas dia ada kat sini, kita pindah-pindahkan tenaganya di dalam globius. Yang ini Anis, kita panggil globius Anis. Anis nak tanya apa pasal globius tadi? Tadi saya tengok apa beza globius kecil dengan globius besar. Tak ada apa. Kecil untuk orang kurus, besar untuk orang gemuk. Sensor. Tak ada. Okey. Tapi ada beza ke doktor? Yang besar tak maksud ada yang jenis lepek. Okey. Kerana homeopati ni, okey, dia boleh dipindah-pindahkan. Jadi ada macam-macam lah. Kalau kita kadang-kadang kita pergi kat klinik homeopati, kita tengok klinik homeopati tu ubat dia semua bulat-bulat. Ada ubat dia bentuk pil macam ni, ada bentuk pil, lepas tu ada kala-kala pula kan. Yang tu untuk apa ni, perawat sendiri dia nak tentukan. Mungkin kalau ubat warna hijau untuk kanak-kanak ke, kan, ubat warna merah untuk orang tua ke, yang tu dia punya doktor punya apa, convenience dia. Tetapi oleh kerana kanak-kanak sangat mudah untuk makan ubat homeopati, kerana bila dia bulat-bulat ni dia rupa macam apa? Macam gula-gula. Jadi kalau anak demam, kita nak kasih dia makan ubat
Kalau yang pahit mesti dia tak nak. Mesti tak nak. Menjerit-jerit, nganga-nganga muka dia, muntahkan balik. Tapi kalau kita bagi buat homopati, kita bagi 2 biji, dia nak 10 biji. Sebab rasa dia manis juga kan. Dia ni daripada sedap. Gula tebu, tetapi bukan gula tebu yang memudaratkan. Dia ada special, memang special lah untuk untuk ubat ni. Okey, kerana dia tu ubat tenaga kan Anis kan. Tak kira lah macam mana bentuk pun rupa buat homopati, dia dalam bentuk globus atau dalam bentuk pil. Ada juga yang ni kita panggil blanket. Blanket ni rupa macam pil, tapi dia tak manis langsung. Sebab bagi orang yang diabetik lah, dia takut sangat makan manis tu, sebenarnya manis tak ada apa pun. Tapi blanket, kalau blanket adalah untuk orang diabetik. Untuk orang yang diabetik. Okey, okay, kan? Okay. Tak kira macam mana pun rupa ubatnya, ubat homeopati adalah ubat tenaga, maka kita kena jaga supaya tiada frekuensi tenaga yang lebih tinggi merosakkan ubat homeopati. Jadi bila kita ada ubat homeopati ni, okey, begini, nombor 25 ni lah katakan. Nombor 25 ni kan kita tengok, okey, 25 ni Nux Vomica. Jadi kan kita tengok dekat sini, Nux Vomica N, kita tengok bawah N, Nux Vomica. Jadi kita boleh tahu Nux Vomica ni apa, daripada mana, daripada apa dia kan. Okey, Nux Vomica ni adalah kacang poison nut. Jadi dia ni adalah satu jenis kacang atau yang kita panggil poison nut. Adalah untuk sakit kepala pada atas mata, pening, berpusing-pusing. Maknanya kalau orang bertaigo kan. Jadi baguslah Nux Vomica ni. Ataupun makanan tidak hadam selepas makan, loya, mulut tu rasa pahit, perut sebu. Orang yang tak boleh pakai baju ketat, Nux adalah ubatnya. Maknanya bila dia pakai baju ketat itu, gedalah untuk raya nanti. Gedal untuk raya ke kan. Kau buka itu mesti pakai. Mesti makan ni kan. Okey. Kemudian cerit berit disebabkan oleh makan minum, terutamanya waktu pagi. Maknanya lepas breakfast kita cerit berit. Ada orang memang macam tu tau. Dia punya simptom. Ini ada simptom-simptom dia atau keracunan makanan. Keracunan makanan bukan keracunan makanan biasa. Keracunan makanan dalam tin. Bila dia makan dalam tin, dia ada sakit perut. Lepas tu demam yang menggigil dalam bilik yang hangat, berpeluh, banyak berpeluh, dahaga, dan juga orang yang ada masalah sembelit dan buasi. Jadi Nux ini kita dah tulis kat dalam ini apa kegunaannya. Tetapi kadang-kadang kita ni kan dah baca dah habis semua ni Anisa, tapi kan kita, ya Allah, sakit kepala lah apa. Kan kita tengok pada index dia. Tengok index carta petunjuk penawar homeopati. Jadi di sini ada, kalau alergi ada penawar, ada kita letak 3 penawar. Kita letak 3 penawar, sepia, silika, ruta. Dan ini nombor-nombornya. Tidak bermakna bila kita alergi kita kena ambil 3-3. Tidak. Bila kita alergi, kita ambil salah satu dan kita baca dekat sini mana simptom yang lebih tepat. Betul, kita pandai dah Anis ya. Jadi boleh faham kan ni kan. Tengok kalau angin ada 2. Misalnya Lycopodium dengan Carbovetch. Kalau kita tengok Lycopodium ni, orang yang dia angin tapi dia terkentut, itu Lycopodium kita kena ambil. Tapi kalau Carbovetch ni sakit angin juga, tapi angin yang berpusar-pusar, dia tak boleh keluar. Dia tak boleh keluar. Okey, doktor nak tanya. Kalau kita, okey, sekarang kita dah tahu condition ni untuk apa kan, mana satu kita nak ambil. Tapi kuantiti dia, doktor, banyak, berapa biji globulus kita kena ambil? Okey, kuantitinya di sini kita sarankan kalau budak kecil. Okey, kalau budak kecil je, kita ambillah 2. Dua saja cukup lah. Kadang-kadang kalau baby pun sakit kan, okay, kita boleh ambil dan kita pecahkan sikit, masuk 1 cukup. Kalau kita orang dewasa, biasanya kita ambil 3. 3 bagi yang saiz 40 ni kan. Dia ada, yang ni dia ada yang saiz besar ni Anis. Ni saiz 50 ni, biasanya saya buat batch flower. Batch flower remedy, kadang kita ambil 1 je, letak di bawah lidah kan, untuk emosi kan. Gitu. Jadi 3 tu adalah sangat sesuai lah. Dan kekerapan, bila nak ambil, bila nak ambil, kekerapan untuk kita ambil ubat homeopati ni, kita tengok kepada conditionnya, pada keadaannya. Kalau sakit yang acute, misalnya sakit perut, teruk sangat sakit perut kan, kita boleh ambil setiap 30 minit.
Tapi kalau sakit itu bukan acute, maknanya bukanlah sakit tu terlampau sakit sangat, kejap-kejap tapi rasalah, rasa akan ada, ataupun kan macam demam kan. Kalau macam demam, demam teruk sangat, kita boleh ambil setengah jam, setengah jam, setengah jam. Ataupun kita boleh ambil kalau misalnya kita demam tapi tak adalah teruk sangat, tidaklah terlampau orang kata membimbangkan, kita boleh nak, ambil 3 biji, 3 biji 3 kali sehari yang kita hisap. Okey. Ada apa lagi yang Anis nak tanya tentang dia? Okey, macam doktor cakap tadi energy base kan untuk remedy ni. Jadi macam doktor tak cerita lagi apa yang membuatkan dia boleh rosak. Adakah okay, kalau kita masuk tengok dan kereta ke, jap lagi saya pasang lagu ke? Tak. Gini. Kalau kerana ubat homeopati ni, dia ni dia sangat low lah dia punya apa ni, vibration, dia punya vibration dia. Frekuensi dia, sebab dia nak apa, dia nak stabilize kan kita punya yang kita panggil vital force kita. Jadi frekuensi yang tinggi, frekuensi yang misalnya handphone, kalau handphone dia tak berbunyi kan, tak ada frekuensi yang datang pada dia, tak apa. Tapi kalau handphone tu sedang menerima panggilan, maknanya ada frekuensi yang sangat kuat yang kita tak nampak di mata, yang tu akan boleh merosakkan ubat homeopati. Jadi begitu juga ubat homeopati, jangan kita letak di dalam peti ais, jangan kita letakkan dekat TV. Kalau TV tu switch off tak apa, tapi kalau switch on akan rosak. Bila tenaga ni ubat tapi ingat balik, tenaga tidak boleh dimusnahkan. Jadi maknanya tenaga homeopati dalam ubat homeopati ni, dia diam, dia tidak bekerja. Kerana dia takut pada, bukan dia takutlah, maknanya dia rosakkan oleh tekan. Jadi bila kita ambil ubat ni tadi, kita kata Allah, dah masuk pula kat dalam peti ais, terlah ni kita ambil ni, kita buat sekasyen ya tu kan, kita goncang-goncang dia. Biasanya saya akan letak Allah, 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 Allah. Kita letak Allah 7 kali ke 3 kali ke je tu, untuk kita bangkitkan tenaganya. Nampak macam tak logik, tapi memang logik. Kalau kita belajar tentang energy medicine, ada something yang sangat luar biasa tentang energy ni. Sebab manusia ni kan, asal dia kan memang semua daripada sumber energy kan, yang kita panggil schnapps, carbon, hydrogen, nitrogen, potassium, sulfur, sulfur kan. Jadi benda kita manusia, human ni kan, itulah energi yang ada dekat dalam badan kita, dan lagi ada macam-macam lagi yang vibrating energy itu. Jadi setiap bahan pada homeopathy ni menggunakan apa? Menggunakan bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, dan juga ada banyak lagi sumber pada haiwan, ada kan? Ada sumber pada cahaya, yang mana semua sumber itu mempunyai tenaga tersendiri, dan tenaga yang sama akan menyembuhkan. Tenaga yang sama tu akan menyembuhkan. Misalnya lah, Anis ni terkena Anis bengkak kata. Kalau kita tengok salah satu obatnya nombor 3, Apis Mellifica. Apis Mellifica ni daripada apa tau? Daripada lebah. Jadi macam mana simptom orang yang kena gigit lebah? Orang kena gigit lebah jadi bengkak, bisa, panas, berdenyut denyut. Anis pula hari tu bengkak tapi bukan kena gigit lebah. Mungkin kena gigit semua api, atau mungkin tersandung kerusi ke apa, tapi simptom dia sama. Bila simptom yang sama, kita ambil Apis, dia insyaAllah boleh menyurutkan. Sebab konsep dia balance out balik kawasan tu, tenaga badan kita, tenaga yang sama itu menyembuhkan. Jadi itu kalau kita nak cerita tentang homeopathy ni, Anis, banyak sangat. Tapi saya rasa penjelasan saya tadi telah dapat memberikan satu gambaran yang agak jelas kepada pengguna homeopathy. Jadi nanti mungkin kita akan buat lagi video yang menjelaskan tentang setiap remedy atau
setiap penawar homeopati itu sendiri. Sehingga tu Anis, kita nak say bye-bye lah pada penonton. Okay, jangan kita lupa beli homeopati kit. Ah, murah aja. Sekarang dengan promo RM150 saja. Kalau kita beli satu-satu tu adalah RM27. Untuk okay? Satu botol. Untuk satu botol. Sekarang ada 30 botol. So, satu tu berapa? Ah, sudah 300 lebih. Ah, ya, okay. So, kita jumpa lagi. Kalau ada masa, nanti kita belajar satu persatu. Sebab dalam repertori homeopati dan materi medika ni ada banyak sangat ilmu tentang perubatan homeopati. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.